Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Di video kali ini admin kembali ngebahas sebuah pouchet gratis no depo no referral. Dan di sini buat teman-teman yang baru bergabung di channel admin ini atau baru menonton video ini, langsung saja support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin. Linknya ada di deskripsi. Oke, untuk web yang bakal kita bahas kali ini bernama Pans Reward dengan link pansreward.com. Yuk kita bahas di sini. Untuk misi-misi yang disediakan di website ini, yang pertama pouchet dengan klaim 10 menit ya. Yang kedua ada auto pouchet, yang ketiga seperti biasa ada shortlink, ada PTC, achievement, referral, offer walls dan level system beserta kontes mingguan atau weekly kontes. Untuk statistiknya di sini pengguna dari web ini sekitar 29.881 pengguna dengan total USD yang udah dibayarkan sekitar 1.629 US dollar, dan total penarikannya di sini sudah mencapai 11.006 penarikan dan hari onlinenya sudah mencapai 212 hari online. Untuk platform partnernya atau platform pihak ketiganya di sini ada Bitmedia, Tikmi, Mwall, ini apa ya? Intinya Mwall, Timewall, Polvice, Ads, Operturo, Bitcotest.com, Moonlake, Operrock, CPX Research, Bitlab, Personally.ly, Theorem Rich, dan Replam ya. Untuk pendaftarannya ini sendiri cukup sangat gampang, kita tinggal tekan aja register. Setelah kita tekan register, kita tinggal lakukan saja pendaftaran. Cukup memasukkan alamat email, masukkan username, password, konfirmasi password, lalu tekan saya bukan robot. Setelah itu teman-teman tinggal tekan aja register. Oke, baik, di sini setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, nanti tampilan awal dari webnya itu bakal seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat ya, total admin miliki token di sini 8.705 token, energinya 0, advertiser balance-nya 0, referral-nya hanya 51 ya. Kecil banget referral-nya. Kita lihat-lihat dulu di sini. Nah, di platform pihak ketiganya yaitu Timewall ini ada dua misi yang sudah terbuka, yaitu misi PTC dan survei. Karena kita berada di level 1, maka untuk platform pihak ketiganya yang terbuka di sini hanya Timewall, dan nanti juga makin tinggi level satunya akan terbuka juga yang Moonlake Wall, MW Wall, dan di sini akan terbuka lagi di level 2 Polpis Wall, Nautic Wall, di level 3 Bitlabs Wall dan Operturo Wall. Nah, untuk misi di platform yang terbuka di Time Wall ini ada PTC dan survei ya. Misalkan kita pilih PTC, kita tekan aja kayak gini. Kita klik aja di Time Wall ini. Timewall.io ini adalah platform pihak ketiga ya. Nah, nanti kita tinggal login aja di aplikasi pihak ketiganya, lalu menyelesaikan misi survei dan PTC-nya. Tapi untuk misi PTC-nya ini di dalam web ini juga ada ya, di web Pans Reward yang kita bahas ini ada juga tanpa ada platform pihak ketiga. Oke, baik, di sini coba kita lihat untuk misinya. Kita tekan garis 3. Yang pertama di sini ada misinya di dalam menu errand, dua tempat ya. Di sini ada high errand dan errand. Kita bahas dulu yang high earn atau pendapatan terbesar ya. Nah, di high earn ini yaitu kita menyelesaikan misi dengan memanfaatkan platform pihak ketiga, tetapi di sini harus terbuka nanti di level 1. Mungkin kita berada di level 0 ya. Untuk itu nanti jika kita berada naik ke level 1, maka beberapa platform pihak ketiga ini akan terbuka satu persatu. Nah, tanpa banyak bacot di sini kita selesaikan aja misi utama ya di dalam website ini. Yang pertama di sini ada namanya manual pouchet. Nah, untuk misi pouchetnya sendiri di sini statusnya ready dengan waktu tunggu katanya di awal 10 menit, tetapi alhamdulillahnya di dalam websitenya itu hanya 280 detik, artinya sekitar 1 menit 60 66 62 16 13 6 18 4 6 24, sekitar 4 menitan ya, sekitar 4 menit lebih atau sekitar 5 menitan ya. Dan per satu kali klaim kita dapatkan 5 token, setiap harinya kita bisa ngeklaim hingga 30 kali. Cara klaimnya di sini kita selesaikan dulu antibot yang di atas 2 3 2
bukan? 2 3 3 x 8. Lalu kita tekan aku manusia. Silahkan klik setiap gambar yang berisi token coin. Lanjutkan. Meriksa. Oke, udah. Kita scroll ke bawah, lalu kita tekan aja collect your reward. Oke, good job, 5 token has been added to your balance. Kita tinggal oke aja, dan benar sekali di sini 4,5 menitan ya per satu kali claim. Nanti jika kita ingin nge-claim, kita tinggal tunggu aja selama 4,5 menit ya. Kita beralih di sini dari misi manual pouchet ya. Nah, untuk manual pouchetnya itu baru 10 menit ya, sedangkan di mat pouchet tadi itu hanya 4,5 menit. Dan untuk di manual pouchetnya sendiri lebih besar token yang kita dapatkan, yaitu sekitar 40 token per satu kali claim, dan lebih banyak claim per harinya, yaitu sekitar 50 kali claim setiap harinya. Cara kerjain misinya di sini cukup sangat gampang juga. Kita selesaikan yang ini ya, 8 for 9, 8 for 4 9 9. Lalu kita tekan aku manusia. Keyboard komputer, kita pilih keyboard komputer, kita lanjut keyboard komputer, meriksa. Oke, setelah itu kita tekan collect your reward, dan di sini langsung kita dapatkan sekitar 40 token. Nanti kita tinggal menunggu aja selama 10 menit untuk melakukan claim yang kedua. Oke, baik, di sini kita beralih ke dalam misi voucher juga, tetapi nama vouchernya di sini yaitu auto voucher, dan pengerjaannya juga sangat berbanding terbalik dengan voucher yang dua tadi kita bahas, yaitu mat voucher dan manual voucher. Sedangkan di auto voucher ini, jika kita ingin menjalankan misinya, kita wajib memiliki energi ya, energi tersebut yang sebagai pelumas biar bisa menjalankan di misi auto voucher ini. Dan untuk cara mendapatkan energi tersebut ada berbagai cara ya di dalam website ini. Yang pertama ada dari misi achievement atau misi tugas, dan yang kedua yang paling signifikan dikerjakan yaitu dari misi shortlink. Dari misi shortlink itulah nantinya kita bakal mendapatkan energi. Yuk, baik, di sini kita bahas lagi misi yang lain di sini ya, yaitu misi shortlink. Nah, kita buka dulu dari misi shortlinknya, dan benar sekali di sini teman-teman bisa lihat ada 62 link yang nantinya teman-teman bisa selesaikan dengan total token di sini disediakan sekitar 11.216 token, dan energi yang kita dapatkan sekitar 161 energi. Nah, energi inilah yang nantinya kita gunakan untuk menjalankan auto voucher. Tetapi jika belum memiliki energi, ya dapatkan dulu energi ini. Caranya kita selesaikan beberapa misi shortlink yang ada pada misi shortlink ini sendiri ya. Oke, kita beralih di sini dari misi shortlink ke dalam misi PTC atau Pay to Click. Nah, ini adalah misi PTC. Di misi PTC ini ada 7 misi dengan total token yang kita dapatkan sekitar 130 token. Cara kerjanya di sini, kita tinggal mengunjungi sebuah iklan website, yang dimana di iklan website tersebut kita tinggal menunggu saja tergantung waktu yang kita pilih, karena setiap misi yang kita akan selesaikan ada timernya. Makin lama waktu yang kita pilih, maka makin besar pula token yang kita dapatkan. Contohnya yang ini, kita dapatkan 20 token cukup 7 detik waktu tunggu. Yang kedua pun sama, ketiga sama, keempat sama, kelima sama, keenam sama. Sedangkan yang ketujuh ini ada 10 token yang kita dapatkan dengan lebih cepat waktu tunggunya, yaitu 5 detik. Yang ketiga, 600 token, luar biasa ya. 600 token kita dapatkan cukup 10 detik. 500 token 7 detik, 500 token 7 detik ya. Di sini 400 token, 800 token 15 detik. Nanti kita tinggal selesaikan aja ya. Admin juga nggak percaya ya, masa 15 detik 800 token, tetapi yang ini gimana? Ini 7 detik 20 token. Coba kita selesaikan ya, apakah benar? Kita coba tekan aja go. Nah, ternyata di sini PTC yang up to ini kan ada tulisan up to 400 detik, up to 500 detik. Ini kita melalui platform pihak ketiga.
waktu makin besar pula penghasilan tokennya ya jika kita melalui platform pihak ketiga. Bayangkan 10 detik aja kita dapatkan 600 token. Sedangkan yang sedikit-dikit yang kayak gini 10 token 5 detik ini adalah misi dari website ini sendiri. Contohnya di sini. Go. Nah, ini langsung ada timer di sini ya. Ini artinya timer ini kita tunggu aja sampai selesai ya. Nah, setelah timernya selesai, di sini kita diarahkan untuk nyelesain antibotnya ya. Setelah itu kita verifikasi. Oke, kita kembali. Nah, langsung kita dapatkan ya jika di dalam misi website ini. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di-support. Caranya itu cukup sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam. Lah, di ini...